3. Dan pada petang ini kita menampilkan tokoh-tokoh hebat, di mana panel pertama saudara Dr. Kamarul Zaman Yusof, panel kedua Otai Masih Berbisa Profesor Datuk Dr. Mat Saad Mat Baki, dan juga yang ujung tadi saya tengok, saya ingat budak-budak perempuan berkumpul kat depan sana pasal apa? Rupanya tunggu saudara Kevin Zari itu pun. Sanggup hujan dia nak sambut dia. Ramai peminat dia. Dan tidak asing lagi moderator kita dulu kini yang selamanya, saudara Nazri Kaha. Jadi sebelum kita bersiar langsung, seperti biasa, handphone off ya. Dan boleh war-warkan kepada kawan-kawan kita di luar sana bahawa boleh melihat menerusi live di Sinar TV. Dan sebelum itu kita beri kerjasama, beri laluan kepada perantara kita dari Sinar TV. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nuruti Ilham berlintas langsung dari Dewan Karangkraf Shah Alam bagi wacana kali ini yang bertajuk Apakah Tun M Terlalu Tua Untuk Menjadi PM? Wacana ini akan dikupas oleh pengarah Institut Kajian Politik Malaysia Mapan UUM Dr. Kamarul Zaman Yusof, pakar psikologi Profesor Datuk Dr. Mat Saad Mohd Baki dan Cikgu Fitness Malaysia Kevin Zahri Abdul Ghaffar. Wacana kali ini akan dikendalikan oleh Nazri Kahar. Wacana ini juga boleh ditonton melalui Facebook Sinar Harian, sinar.tv dan di www.sinar. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat petang. Bertemu sekali lagi dalam siri Wacana Sinar. Dan pada petang ini menarik untuk kita ikuti sepanjang perjalanan wacana, kerana satu topik yang signifikan dengan suasana situasi terkini di Malaysia ini, demam pilihan raya semakin memuncak. Biarpun kita tak tahu bilakah pilihan raya umum ke-14 akan dilangsungkan, hanya tarikhnya diketahui oleh Perdana Menteri. Jadi tetapi apapun, topik ini menjurus kepada satu tokoh, seorang tokoh yang kita tak jemput pada petang ini. Tapi orang lain yang akan cerita tentang dia. Tak ada juga . Tak apa. Tetapi menarik juga topik pada petang ini. Saya kemukakan ataupun kami bawakan tiga orang tokoh untuk bercerita ataupun kita membawa satu naratif bagaimana kita menilai atau melihat Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri seterusnya Malaysia. Adakah terlampau tua dengan umur beliau pada ketika ini 93 tahun? Tetapi cabaran saya pada petang ini, saya ada seorang pakar analisis politik. Biasanya apabila cerita pasal pakar politik ataupun isu politik, pakar politiklah yang akan menceritakan bersama saya pada petang ini. Tetapi ada pakar psikologi, ada orang fitness pula tu. Alah, payah juga ni nampaknya. Kerana kampung jalin yang berbeza dan tubuh badan individu tu tak ada kat sini. Jadi saya terpaksa juga angkat topik ini dengan apa yang kita ada. Tetapi saya rasa kita membawa wacana ini dalam konteks yang civilized, dalam bentuk yang berterus terang. Kerana ini untuk kita membawa kepada penonton sama ada di rumah ataupun di Karangkraf ataupun di Sinar Harian pada hari ini, dengan ungkatapun fakta, dengan ungkatapun situasi yang boleh kita menilai apakah tokoh yang bernama Tun Dr. Mahathir ini mampu meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri, biarpun beliau sudah pun melaksanakan tugas selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri sebelum ini. Jadi beberapa faktor yang akan kita lihat. Tanpa berlengah masa, kita akan bersama tiga panel yang sudah pun kita perkenalkan. Di sebelah kiri saya, Dr. Kamaruzaman Yusof, jauh kami import dari Sintok Universiti Utara Malaysia. Apa khabar? Banyak kenyataan kalau kita Google di internet tu tentang Tun Dr. Mahathir, Dr. Kamaruzaman Yusof lah. Inilah orangnya. Jadi kita akan kasih dia petang ni. Okey, di tengah sana Profesor Datuk Dr. Muhammad Saad Baki, pakar psikologi, tak asing lagi. Kalau saya bawa prof ni biasanya isu-isu kekeluargaan, isu-isu berkaitan dengan psikiatris dan sebagainya. Tetapi nak cerita pasal umur 93 tahun ni, tu agak menarik juga daripada pandangan ataupun sisi naratif pakar psikologi kita. Dan di hujung sana orang muda, orang muda dan orang lama, 93 tahun Kevin Zahri. Itu tugas Kevin Zahri, kena jawablah dari sudut niterusinya lah. Kenapa Tun Dr. Mahathir ni tak sama umur 93 tahun dengan kebanyakan 93 tahun di luar sana? Kalau kita boleh bandingkan Tun dengan 93 tahun dengan individu yang lain, saya rasa jauh beza. Tapi betul, kenapa ada rahsia-rahsia, kita kena cungkil daripada Kevin tentang itu. Okey, tanpa berlengah masa, mungkin sebagai permulaan, Dr. Kamaruzaman Yusof,
Dalam kenyataan Dr. Kamal Zaman Yusof, banyak mengungkapkan apabila dicalonkan calon interim Perdana Menteri untuk PH diumumkan oleh Pakatan Harapan. Antara yang terawal memberi komen adalah Dr. Kamal Zaman Yusof. Sementelahlah Dr. Kamal Zaman kata terlampau tua, terlalu tua sesuai dengan topik kita pada petang ini. Sebelum itu, Dr. Kamal Zaman juga ungkapkan Tun ada membuat kenyataan sebelum dinobatkan sebagai calon, Saudara Anwar Ibrahim pun tak layak jadi Perdana Menteri kerana terlampau tua juga. Jadi bagaimana Dr. Kamal Zaman Yusof melihat isu ini? Adakah dari faktor usia semata-mata ataupun kenapa tokoh ini diangkat? Apa rahsia di sebalik PH mengangkat Tun Dr. Mahathir? Ataupun kita melihat pengalaman ataupun merit Tun Dr. Mahathir layak sebagai Perdana Menteri seterusnya buat negara kita Malaysia? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara kita, saudara moderator kita dan kepada pihak Sinar Harian yang sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit pandangan terhadap tajuk apakah Tun Dr. Mahathir terlalu tua untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi apabila sahaja saya mendapat soalan ini, maka saya telah menggariskan garis panduan ataupun kriteria tertentu bagi mengukur sama ada Tun Dr. Mahathir ini terlalu tua untuk menjadi Perdana Menteri ataupun tidak. Jadi saya berikan sebanyak 10 kriteria yang saya gunakan. Yang pertama adalah legal, yang kedua physical, yang ketiga genetical, yang keempat mental, yang kelima psychological, yang keenam moral, yang ketujuh demographical, kelapan intellectual, kesembilan philosophical dan kesepuluh spiritual. Jadi yang pertama sekali adalah daripada segi legal. Okey, daripada segi legal, dapat kita lihat bahawa perlembagaan kita artikel 47 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa sesiapa sahaja yang berusia tidak kurang daripada 21 tahun boleh menjadi ahli parlimen, boleh menjadi calon ahli parlimen. Jadi dari segi legal tak ada masalah, walaupun kalau kita lihat undang-undang di negara Iran artikel 28 pilihan raya dia menyebut bahawa seorang yang nak menjadi ahli parlimen mestilah berusia antara 30 hingga 75 tahun. Jadi ini tak berlaku di Malaysia. Begitu juga di Uganda pun ada juga artikel 102 menyebut siapa nak jadi seorang presiden perlulah antara 35 hingga 75 tahun. Jadi dari segi legal clear, tak ada masalah. Yang kedua dari segi fizikal. Dari segi fizikal saya rasa Tun Dr. Mahathir pun sedar dan ramai juga yang tahu bahawa Tun Dr. Mahathir telah menjalani pembedahan dua kali. Pertama 24 bulan 1 89, pembedahan pintasan jantung. Yang kedua pada 4 September 2007. Jadi sudah dua kali Tun Dr. Mahathir menjalani pembedahan pintasan jantung, menyebabkan ialah how much far can he go is rather questionable. Itu sekarang ini dapat kita lihat bahawa dari segi fizikal ini di dalam tempoh 4 bulan terakhir sejak bulan Disember yang lepas, kita dapat lihat bahawa Tun Dr. Mahathir telah miss 3 majlis ceramah yang besar di Ipoh pada 3 bulan Disember, di Bentong 10 Februari dan di Pulau Pinang pada 11 bulan Mac. Kemudian yang program di Tanjung Malim 16 bulan 3 telah disensasikan oleh Kini TV, Malaysia Kini, yang menyebut bahawa Tun Dr. Mahathir batuk teruk, menyebabkan Tun Dr. Mahathir ke tahap kesihatan Tun Dr. Mahathir dipersoalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi genetik. Saya rasa Tun Dr. Mahathir sendiri pun tahu dan mungkin ramai yang tahu bahawa ini fakta, tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Cuma kalau kita lihat daripada adik-beradik Tun Dr. Mahathir, kita tengok kakak beliau Rafi'ah meninggal pada 1/9/2009 pada usia 94 tahun. Kakak beliau Hafsah meninggal pada usia 89 tahun pada 6/12/2006. Kakak abang dia Mahdi meninggal pada umur 86 tahun pada 12/12/2000. Abang beliau seorang lagi Masaho meninggal pada usia 79 pada 30/9/2002. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri di dalam wawancara dengan ABC Australian Broadcasting pada 16 bulan Mac 18 menyebut, "I'm very conscious about my age
and I don't think I can survive too long. Dan kalau kita lihat berdasarkan kajian berdasarkan data yang diberikan oleh Jabatan Statistik Malaysia, life expectancy di Malaysia pada tahun 2017 adalah 72.7 tahun sahaja untuk orang lelaki. Ya, dan yang keempat dari segi mental. Mental seperti yang kita tahu, cognitive abilities, kebolehan kognitif termasuk conceptual reasoning, memory dan processing speed decline with age, menurun. Jadi kalau kita lihat beberapa kenyataan Tuan Dr. Mahathir video, saya dapat melihat betapa cognitive abilities Tuan Dr. Mahathir merosot dengan agak teruk. Contohnya di dalam sidang media Majlis Presiden pada 2017, Tuan Dr. Mahathir jelas nampak sedikit pelupa. Undi awal bertukang undi lewat, Kementerian Kesihatan disebut sebagai Kementerian Perubatan, kemudian manifesto pun tak sebut sehingga menyebabkan Mak Sabu yang menegur Tun kena sebut pasal manifesto. Dan lagi satu, dalam majlis dialog cendekiawan Melayu di Yayasan Kepimpinan Perdana membabitkan Haji Usam Musa pada 25.7.17, Tun Mahathir duk sebut pasal keperluan untuk umat Melayu bersatu. Dia kata bila pecah 4-5 parti, kita akan jadi lemah, kita akan terpaksa meminta sokongan daripada bukan Melayu. Dan bila kita terpaksa minta sokongan kepada bukan Melayu, kita terpaksa bagi kepada mereka apa yang mereka nak. Jadi ini saya, bila saya dengar kenyataan ini, saya fikir Tun Dr. Mahathir ini duk rasa dia dalam BN lagi ke ataupun macam mana, sebab ini yang dia cakap itu adalah benda-benda yang sedang dia buat sendiri, seolah-olah dia menyebut mengata kat diri dia sendiri. Okey, yang kelima adalah dari segi psychological. Di segi aspek psychological, saya merasakan bahawa pemilihan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan stressful, tekanan kepada diri beliau sendiri, sebab beliau sendiri pada peringkat awalnya tidak bersedia untuk menjadi calon Perdana Menteri. Kalau kita lihat dalam lecture beliau di University of London pada 21.9.2016, di awal-awal lagi telah menyebutkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi Perdana Menteri jika pakatan menang. Cuma Perdana Menteri ini perlulah konsert chairman of the party. Dia, maksudnya peranan yang dimainkan, yang dia impi untuk dia mainkan adalah sebagai penasihat di belakang tabir saja. Kemudian di Tasik Glogo dalam lepas ceramah di Tasik Glogo pada 23 April 2017, dia ada kata sendiri, saya dah tua. Bila wartawan Sinar Harian tanya dia apakah Tun bersedia untuk jadi Perdana Menteri jika Pakatan Harapan menang, beliau menyebut, saya dah tua, tak tengok kah ini, sambil dia sebut bahawa menunjukkan bahawa dia tak mampu. Dia kata bagi kat orang muda lah. Kemudian Wan Saiful sendiri sebut di dalam channel News Asia pada 6 Disember 2017, dia kata, dia tanya Tun sendiri pasal nak jadi calon ini. Dia kata Tun tak nak jadi calon, cuma pakatan, dia kata terpulang kepada pakatan untuk sama ada buat putusan ataupun nak pilih beliau ataupun tidak. Yang keenam adalah dari segi moral, saya rasa yang benda-benda yang Haji Nazri sebut tadi adalah satu benda yang sudah menjadi bahan lelucon, sebab Tun Dr. Mahathir sendiri telah terbukti banyak kali memerli mereka yang tua, malah lebih muda pada beliau sebenarnya mengenai usia tua mereka. Contoh dia pada 30.10.2009, Tun Dr. Mahathir menyindir Tok Guni Aziz. Dia kata, it is about time Tok Guni Aziz goes, like me also, after some times you will become old and nyanyuk, dia kata. Kemudian di Putrajaya, kampen Putrajaya pada 27.4.13, dia kata, saya dah tua, ini Tok Guni Aziz ini dah umur 82 tahun, masih nak bertanding lagi, apa jenis manusia ini, itu dia kata. Kemudian dalam The Australian 11.4.2016, dia kata, bila ditanya yang Haji Nazri sebut tadi pasal Anwar, dia kata, saya fikir Anwar sudah terlalu tua untuk jadi PM. Saya sendiri pun sedar bahawa saya tak boleh jadi PM pada usia 80 tahun. Jadi apabila dia sendiri pada ketika umur 93 nak jadi PM, maka ini akan menimbulkan persoalan yang banyak jugalah. Okey. Dr. Kosong, simpan yang survey. Okey. Okay.
Dia dah, Dr. Muzaman sebagai pencatat yang bagus. Semua ketemu temubual, apa juga kenyataan-kenyataan Dr. Mahathir dirakamkan dan dilontarkan semula pada petang ini untuk kita fikirkan bersama. Selepas ini, saya akan tanya Dr. Muzaman pandangan beliau sendiri sebagai penganalisis politik. Adakah kerana umur sahaja boleh melayakkan orang itu layak menjadi seorang Perdana Menteri yang bagus, ataupun kalau dah terbukti dengan merit ataupun track record yang bagus berbanding dengan orang muda pun tetapi tak ada capabilities, tak ada creativity, tak ada inovasi, penuh dengan rasuah, adakah itu juga perlu kita angkat sebagai pemimpin? Okey, kepada Prof. Dr. Mat Sanad Baki, Prof. boleh jelaskan bagaimana perkembangan manusia dari aspek psikologinya? Adakah tokoh seperti Tun Mahathir ini, kita dah tengok perjalanan hidupnya kerana begitu dekat dengan rakyat Malaysia dengan pentadbiran 22 tahun, tetapi sebagai pakar psikologi, ada cacat celah tak apabila PH menawarkan Tun sebagai calon interim? Sekali kita kena faham, calon interim sementara, mungkin setahun atau dua tahun, sebab itu ditukar kepada pemimpin lain. Jadi kerana itu strategi politik, apabila strategi politik, sekarang kita bawa kepada satu aspek age, umur, nampaknya begitu jauh beza itu. Pandangan Prof tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya rasa sebelum kita melihat cacat celanya seseorang itu, kita fokuskan kepada tajuk kita hari ini, sama ada Tun terlalu tua untuk jadi pemimpin. Itu soalan asas yang kita perlu jawab. Jadi pada saya dia ada dua jawapannya. Ya, dia terlalu tua. Tidak, dia tidak terlalu tua. Jadi terpulanglah pada kita mencari hujah-hujah yang sesuai untuk menyokong atau membangkang. Di samping itu juga kita membuat beberapa andaian. Pertama sekali andaian kita, apabila Tun dilantik menjadi Perdana Menteri, adakah dia terlalu tua? Itu mengandaikan dia pun memang sudah sedia dilantik. Soal andaian kedua, jika sekiranya dia dilantik, belum pasti lagi. Ha, jadi kalau belum pasti lagi, kita hanya buat tekaan dan telahan sahaja. Yang tiga, sekiranya dia tak dilantik, mungkin perbincangan ini tidak berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Itu andaiannya. Dan satu lagi, aspek tua. Jadi bila kita cakap tentang tua, orang kata, age is just a number. Yeah. Itu perkara biasa. Tapi saya rasa itu satu tautologi, perkara yang kita bincang yang berpusing-pusing, tidak ada akhirnya. Yeah. Jadi pada saya istilahkan ketuaan itu dari empat aspek. Pertama sekali, dari segi kronologikal, ikut umur kita. Kalau kita dilahirkan 93 tahun dulu, kronologinya umur kita 93 tahun. Tapi kita ada aspek physiological age. Di luar kita mungkin 93, tapi di dalam fisiologi kita, kita masih 60-an. Ha. Jadi kita masih gah dan mampu. Yang ketiganya, kita konsep functional. Kalau kita tua, masih boleh berfungsi, itu tidak melihat ketuaan itu sebagai masalah. Kerana ada orang tua berfungsi lebih bagus daripada orang yang muda. Ya. Yang keempat, relatif di mana kita berada. Kalau kita berada di kalangan orang yang umur 90 tahun belaka, dan saya 71, saya muda lah. Tapi kalau dia berumur 93, di kalangan tuan-tuan semua, semua muda belaka, macam Kevin, tak sampai 30 tahun, dia terlalu tua. Jadi di situ kena-kena tengok tarifan ketuaan itu sendiri. Adakah kita melihat dari kefansiannya, dari umur dan huruf atau number, atau kita lihat dari kemungkinan dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sehadapan. Soalannya yang kita selalu tertangkap ialah, adakah kita nak melihat yang lama atau kita nak melihat sesuatu yang baru yang belum tentu? Itu dua perkara yang kita harus fikirkan. Ya. Lagi satu, apa yang kita nak lihat ni, bila kita membincangkan Tun M sebagai interim tadi itu, ini hanya persepsi dari jauh dan kita tidak buat diagnostic interview terhadap Tun M. Jadi ini apa yang kita rasa, mungkin hanya projection kita saja dan bukan realiti. Jadi di mana realitinya bila kita membincang perkara ini? Dan kita pula ada kumpulan-kumpulan tertentu yang asyik dengan sesuatu kepimpinan. Kalau apa saja tentang kepimpinan itu, dia akan sokong 100% tanpa apa faktor-faktor lain yang menunjukkan itu tak betul. Nah, di sini timbullah konsep cognitive dissonance, perbezaan antara fakta dan pemilihan dan persepsi masing-masing. Jadi sekarang ini adakah kita boleh mempengaruhi keterpersonaan ini dengan idea-idea lain? Itu satu perkara lagi. Isu yang lebih penting pada saya ialah nak melihat
tunai sebagai kemampuan untuk memimpin negara. Itu mungkin perkara asas yang kita perlu bincang. Adakah dia mampu? Tadi Prof dah bagi 10 kriteria. Tapi pada saya, setiap kriteria itu kita boleh cabar semula. Dan kita lihat apakah tarikan semula yang kita boleh buat. Salah satu bagiannya kita kata ada elemen kenyanyukan. Dah disebutkan dia lupa dan itu adalah proses pemikiran. Proses pemikiran dia mungkin lambat sikit tapi tak bermakna dia nyanyuk. Dan setiap perubahan pemikiran itu kita boleh atasi dengan cara-cara yang tersendiri. Pemakanan, latihan dan semua ini tidak permanen. Semuanya boleh berubah. Jadi kalau kita lihat ini sebagai satu hakikat yang mana hakikat ini boleh berubah mengikut peredaran masa dan jenis rawatan yang diberikan, jadi mungkin itu sudah kurang relevan dalam perbincangan. Okey, banyak perkara yang saya akan kutip daripada penjelasan Prof sebentar tadi, tetapi saya simpan dahulu. Tetapi sebagai seterusnya kepada Kevin. Kevin sebagai anak muda, orang yang sentiasa meneliti kesihatan dan juga menginspirasikan orang di luar sana supaya hidup sihat, cara hidup sihat, pemakanan sihat dan sebagainya. Tetapi apabila diajukan topik kita pada petang ini, apa yang berlegar di pemikiran Kevin untuk bercerita tentang tokoh negarawan, ahli politik, umur 93 tahun. Jadi pandangan awal Kevin tentang topik kita pada hari ini. Okay, first, ya. Assalamualaikum kepada semua. Apabila saya terima jemputan untuk hadir pada hari ini, ia adalah peluang yang sangat luar biasa. Bukan menjadi kebiasaan. Biasanya lebih kepada seminar dan senaman untuk kurangkan berat badan. Tapi sebagai rakyat Malaysia, saya sangat-sangat penting juga untuk saya kongsi pendapat daripada seseorang yang taklah muda sangat, bukanlah 20-an, saya dah berumur 40 dan ingin of course berjasa kepada negara. So topik adakah Tun Mahathir terlalu tua untuk menjadi seorang Perdana Menteri? Saya setuju dengan profesor Professor, basically dia ada dua theory. There's one statistically on paper, dengan usia 93 tahun, of course terlalu tua. Statistically speaking, pada usia 93 tahun, majority orang dah meninggal. Tapi bagi saya sebagai anak rakyat Malaysia, bagi saya Tun Mahathir adalah seseorang yang sangat istimewa dan tak semudah just ambil nombor stats semata-mata. So in realitinya beliau still berjuang, which saya sebagai seorang individu find it sangat-sangat menakjubkan bahawa seseorang di usia 93 tahun masih ingin berjuang untuk negara. And of course ada pendapat mungkin pihak yang belah kiri ke kanan yang mempunyai pendapat yang berbeza seperti hari ini juga. Tapi for me, sekiranya beliau memasuki pilihan raya, which looks like it, dan sekiranya kalau Tun M menang pilihan raya tersebut, wallahu alam, in that sense, as doktor kata, dari segi akta layak tak layak, layak. Tapi physically speaking, physically dari segi usia mampu ke tidak, wallahu alam. Di usia 93 tahun, as everyone knows, anything boleh berlaku pada bila-bila masa. We don't know. Even pada usia 70-an ke, 60-an ke, 50-an ke, even 40-an, soal kesihatan itu is sangat banyak faktor yang terlibat. And it's not semudah just pinpoint it kepada satu perkara. Dari usia saya yang muda, atau lagi muda dulu, sampailah sekarang, sentiasa melihat Tun Mahathir di dalam arena kesihatan yang agak positif dari segi pemakanan dan gaya hidup beliau, yang menjadi satu faktor yang membolehkan beliau hidup sehingga usianya yang sangat-sangat impresif. Sekiranya menjadi seorang Perdana Menteri, adakah kesihatan, kecergasan beliau akan kekal? Of course, the risiko of sesuatu berlaku sentiasa akan ada pada bila-bila masa. But it's the same thing juga dengan contohnya Donald Trump, yang lebih muda dan sedikit muda.
mau jauh juga lah. Tapi Donald Trump pun dalam, kalau you tengok, kalau you follow the debates dan perbincangan, ya, dah mula benda-benda yang seperti mana Dr. Kemun Zaman katakan. Sama, dia ya, ada pelbagai kriteria ya, yang tak sepatutnya beliau menjadi seorang presiden. Kesihatan beliau pun tak ke mana juga, cergas pun tak ke mana juga, pemakanan pun huru-hara juga. So adakah beliau layak dari segi pokok soalannya? Ya. Yes, on paper, yes, in realitinya, wallahualam. Okay, sebelum kita sambung kepada Dr. Kamal Zaman, Kevin, sebagai pakar kesihatan, pakar orang kata pun kecergasan lebih spesifiknya, apa yang menjadikan Kevin melihat Tun M ini amat berbeza dengan rakan-rakan seusia dengan beliau ataupun ramai mungkin sudah meninggal, berada di kategori 90-an ke atas itu, masih menawarkan diri sebagai calon Perdana Menteri, masih untuk bersama-sama dalam arus perdana politik negara, masih mampu berfikir secara kritis apabila membuat kenyataannya, kenyataannya semakin ataupun masih tajam, masih sharp dan tidak seolah-olah selari dengan umur beliau itu. Jadi sebagai pakar kecergasan, mungkin apa rahsia orang sebegini yang kita dari jauh mungkin Kevin pernah jumpa secara peribadi? Tidak pernah. Okey, mungkin sebagai daripada jauh ini. Bagi saya, stres memainkan peranan yang sangat besar. Kalau seseorang berbadan besar, seseorang itu adalah stres 24 jam. Badan sentiasa menghadapi stres. Kalau pemakanan kurang bagus, stres. Kalau waktu tidur tak teratur, stres. Kalau kurang aktif, setiap pergerakan yang dilakukan adalah stres. So yang membunuh kita, usia di muda ke dan tua, for me adalah stres. Kalau merokok, badan tak cukup oksigen dan lain-lain, jantung kena kerja lebih keras. So yang membunuh kita as we age adalah wear and tear badan, adalah stres. So bagi saya, dari segi pemantau berjauhan Tun M, beliau adalah seorang yang tenang. Dari segi percakapan dan cara beliau membawa diri, he comes across as seseorang yang tidaklah panas baran, lebih tenang. When you are tenang, then of course the stress tu berkurangan. Gaya hidup aktif beliau sepanjang hayat membolehkan badan beliau untuk kurang stres dengan kegiatan harian juga. Pemakanan, as I baca-baca cotekan beliau, adalah sederhana. So sederhana, kurang stres dari segi makan yang melampau, dan berat badan beliau sepanjang beliau menjadi PM sampailah sekarang adalah terkawal dan kurang stres. But of course, as you get older, yeah, we will die because of faktor wear and tear stress. But bagi saya, kunci kejayaan beliau adalah kurang stres dan beliau enjoy perjuangan kehidupan menjadi seorang wira negara. Saya ingin mencelah ada sesuatu. Okey, Prof, silakan tambah. Stres tak membunuh, yang membunuh maut. Okey, jadi kita kena lihat stres dengan u-stres dan distress. Dia ada tiga faktor yang berbeza. Dan kita harus lihat data yang terkini kita dapati. Orang-orang yang berumur 65 tahun ke atas, stres level dia hanya 2.8 sahaja. Bagi mereka yang berumur 45-64, lebih tinggi. Jadi bermakna orang muda lebih banyak stres berbanding dengan tua. Saya setuju. Jadi bila di peringkat umur dia dah sudah tua, stres dia kurang, dan sendirinya tahap kesihatan dia bertambah baik, dan ini dia mampu menjalankan tugasnya. Itu satu kemungkinan. Okay? Jadi bagaimana cara dia mengendalikan stres, apa kaedah-kaedah u-stres yang digunakan, dan bagaimana pula dia mengatasi stres-stres di sekelilingnya. Dan ini akan membantu dia untuk berwibawa dan mampu menjalankan tugas. Jadi saya rasa stres itu hanya salah satu faktor sahaja, bukan the main factor. Jadi banyak faktor-faktor sampingan lain yang boleh menjejaskan seseorang. Tapi sebagai yang Prof kata tadi itu, kita ada 10 faktor yang kita kena meneliti. Okay, kecergasan satu faktor, mental satu faktor lagi. Yang itu kita katakan umur macam ni, kemurungan akan datang, otak dia akan berkurangan kemampuannya. Jadi yang itu pun kita harus teliti, kerana masa kini
kita ada rawatan yang memulihkan semua tu. Dan sekarang ni pun kalau kita yang berumur pun nak jadi muda pun boleh. Dengan boleh saya komen sikit? Silakan. Boleh. Now of course on paper mereka yang golongan 60-an ke atas secara amnya faktor stresnya berkurangan because majoritinya bersara. Now once you bersara, kehidupan tu kurang tekanan dari segi mengejar kerja dan kehidupan. Tapi bagi Tun M, saya rasa beliau tak semestinya dalam statistik nombor yang sama because beliau masih lagi menghadapi situasi yang sangat-sangat menekankan sebenarnya. Ya, sepatutnya. Okey, nampaknya Dr. Kamal Zaman, silakan. Bukan, gelisah dengan dua kenyataan itu. Bukan, saya tambah sikit saja. Saya rasa ini yang percakapan Prof. Masa dan Kevin mengenai ketiadaan kekurangan unsur stres dalam umur tua ini sebenarnya boleh dihubungkaitkan dengan the philosophical problem behind this. Sebab golongan tua ini diasosiasikan dengan kestabilan, stability. Sedangkan Pakatan Harapan duk nak cakap pasal change. Change ini adalah golongan sepatutnya diasosiasikan dengan golongan muda, orang yang kena stres lah. Maksudnya the stress, change is something that has to do with stress. So to appoint someone as old as Tun Dr. Mahathir to symbolize or to bring the hope of progress is something to me is not that is not that acceptable lah. Tambah pula kalau kita lihat dari segi demographical, dari segi demografi, rakyat data statistik Jabatan Statistik Malaysia menunjukkan bahawa orang yang berumur 65 tahun ke atas hanyalah 6.2% sahaja berbanding golongan berumur 15 hingga 64 tahun yang 69.7%. Jadi kan kalau kita lihat ada yang disebutkan mengenai Presiden Amerika Syarikat, Trump yang tua. But to me that is an exception to the rule. The rule is Prime Minister Canada Justin Trudeau was appointed as the Prime Minister on 14/11/15 pada at the age of 44 years old. Kemudian pada 14/11/17 Presiden Perancis Emmanuel Macron dilantik sebagai presiden pada umur 40 tahun. Terbaru 18/12/17 Chancellor Austria Sebastian Kurz dilantik sebagai Chancellor pada usia 31 tahun. Jadi macam mana kita, ialah mereka memang boleh di asosiasikan dengan usaha untuk membawa perubahan terhadap negara mereka. Cuma kalau sekarang ini Pakatan Harapan nak bawa, nak ubah, semua benda nak ubah. Dan kebanyakan yang nak diubah itu adalah benda-benda yang sebenarnya dibuat oleh akta-akta draconian. Itu adalah benda-benda yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir sendiri waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi untuk beliau mengubah balik apa yang beliau telah buat itu memerlukan banyak benda. Itu soalan yang lain. Soalannya is layak ke tidak? Kan. Tapi Kevin nanti dulu. Okey. Nampaknya dua ahli panel kita bersetuju bahawa angka itu tidak membawa apa-apa sebagai satu tanda umur dan juga tahap usia seorang individu. Apatah lagi kita rujuk kepada Tun Mahathir dengan terbukti kejayaannya menguruskan diri beliau dan menguruskan negara. Tetapi Dr. Kamal Zaman masih mengangkat isu di sebalik Tun Mahathir, isu tentang isu strategi politik. Tetapi kalau Pakatan Harapan sudah bersetuju dan tiada masalah, nampaknya apabila Pakatan menetapkan Tun Mahathir, apabila kita meneliti reaksi media, reaksi orang ramai, tak nampak ada masalah pun. Tak ramai mengatakan, oh Mahathir dan Menyanyuk terlampau tu untuk jadi Perdana Menteri. Yes, faktanya, kalau Perdana Menteri dilantik kepada Tun Mahathir apabila Pakatan Harapan menang pilihan raya, Tun lah antara Perdana Menteri paling tua di dunia pada ketika itu. Itu saya tak setuju. Kerana ada 100 negara lain yang Perdana Menterinya berumur 90 ke atas. Jadi kalau kita lihat dalam senarai nama ni, ada 100 orang. Ada yang sampai 99 tahun, ada yang 100 tahun, ada 93 tahun. Jadi bukan hari seorang sahaja. Sejak bila tu data tu? This is the data. DB Poyer sendiri punya data. Sejak bila tu maksudnya? Sejak mula. Yang maksudnya bukan sekarang kan? Yang ada rekod lah. Yang ini Wikipedia. Saya pun Google. Okey. Dr. Kamal Zaman. Apa yang menyebabkan Dr. Kamal Zaman melihat Tun Mahathir sebenarnya dengan umur begitu itu tidak layak sebagai Perdana Menteri?
Saya daripada 8 kriteria ada 10 kriteria yang saya sebutkan sebagai penganalisis politik. Yang dua okey dari segi legal dan intellectual. Cuma yang 8 lagi memang saya sukar untuk terimalah. Terutama dari segi beliau seperti yang kita lihat dari segi physical, dari segi mental, memang the spirit is there. Memang he is very determined to do what he is what he said he is going to do. Cuma masalahnya pada pandangan saya, beliau sebenarnya boleh nak buat apa yang beliau mahu itu tanpa beliau sendiri turun ke gelanggang menjelajah seluruh negara, jelajah demi jelajah. Itu boleh diuruskan. Jadual tone itu boleh diuruskan oleh sekretariat dan sebagainya. Okey, itu dia boleh pilih mana dia nak pergi. Okey, betul. Okey, itu dari segi sebelum menjawab jawatan Perdana Menteri. Cuma perlu kita tahu bahawa ada yang duk sebutkan bahawa bandingkan Perdana Menteri Tun Mahathir dengan Tuanku Abdul Halim yang jadi yang di Pertuan Agong. Okay. 2 tahun, apa, 2 kali umur 83. Cuma kita perlu lihat bahawa itu yang Tuanku Abdul Halim itu adalah something not of his own choice. Ini kita yang ada, kita punya choice sendiri. Dan kemudian yang jadi Tuan Agong itu adalah satu yang jawatan yang banyak melibatkan ceremony, of ceremonial nature. Berbanding dengan jawatan Perdana Menteri, he will have a very hectic schedule. Very hectic schedule, meeting semua. Of course he cannot. Yalah, kalau kita lihat juga jadi seorang Perdana Menteri pun, Perdana Menteri yang paling banyak pembantu. Yeah, but he can do that without becoming the Prime Minister. He can just buat benda seperti yang dia rancang awal-awal, sudah banyak menjadi berdasar. Dan kalau kita lihat bahawa kepada apa nama kaji selidik yang dibuat oleh PPBM sendiri 2017 diumumkan oleh Datuk Dr. Rais sendiri, dia sebut bahawa berdasarkan kaji selidik kita, pilihan PPBM pilihan rakyat adalah Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin sebagai tokoh yang paling popular berbanding Tan Dr. Mahathir. Jadi masalahnya kenapa PPBM dok push juga Tan Dr. Mahathir ni? Bagi saya, kalau saya family Tan Dr. Mahathir, memang saya tak bagi, kesian. Dr. Mahsan. Okay. Saya setuju dengan apa Prof cakap tadi. Ramai yang mengatakan dia terlalu tua. Dan kalau kita lihat pun data pada study yang kita dengan netizen kita pun 60% mengatakan dia tua, hanya 40% saja kata dia masih muda. Jadi daripada situ nampaknya rakyat Malaysia secara keseluruhannya berdasarkan sampel yang kecil, kecenderungan untuk mengatakan Tok M adalah tua untuk mentadbir negara. Dan daripada aktiviti-aktiviti sebagai seorang Perdana Menteri, mungkin yang seperti Prof cakap tadi, kemungkinan dia untuk kemungkinan dia nak melakukan agak susah. Tapi kita tahu Tun M dia dikelilingi oleh professional consultant, dan banyak kerja-kerja yang dia buat tu, dia kebanyakan kalinya dia menyuarakan pendapat yang telah dipersetujui oleh pakar-pakar di sekelilingnya. Jadi proses pemikiran secara langsung dilakukan oleh orang lain, dia hanya membuat keputusan berdasarkan input-input yang ada. Jadi di situ tugas dia tidak berapa berat kalau dia terpaksa memikirkan keseluruhannya. Jadi itu satu kaedah yang boleh digunakan jika sekiranya dia dilantik sebagai PM untuk membantu dia menjalankan tugas. Itu satu kemungkinan. Tapi pada masa yang sama, kita boleh juga terlihat ada aktiviti-aktiviti lain seperti yang kita lihat semasa dia bercakap, ada elemen-elemen yang menunjukkan kekurangan kemampuan berfikir. Tapi ini tak bermakna dia tak boleh berfikir. Dia hanya berfikir dia agak lembab sedikit jika dibandingkan di masa dahulu. Ini satu proses yang biasa dalam proses ketuaan. Tapi dia masih boleh berfikir, cara berfikir dia masih berenas. Tapi kadang-kadang kita tahu Tun M punya cara, dia suka provoke. Secara berfikir provokatif, dan dia cari jalan untuk orang menjawab pada provocation dia menyelesaikan itu. Itu strategi yang dia banyak digunakan. Mungkin strategi itu tak sesuai dengan keadaan semasa. Pasal kita ramai yang begitu bijak dan berani dengan internet dan semua maklumat yang ada. Cara berfikir sekarang mungkin tak memerlukan kaedah itu, memerlukan cara yang lain. Prof, adakah dengan umur 93 tahun dan kita tahu sebagai pakar psikologi, pakar sekretari, melihat angka manusia, bilakah kemuncak kehebatan seorang lelaki itu? Kalau itu bukan soalan saya. Ya, kemuncak tu kemuncak apa? Itu terpulang pada Prof untuk jawab. Kemuncak apa? Okey, mungkin dari sudut politiknya 22 tahun itulah kemuncak
career sebagai Perdana Menteri yang sudah pun terbukti based on merit Tun Mahathir. Tetapi apabila menawarkan sekali lagi diri beliau sebagai Perdana Menteri untuk kesekian kalinya, adakah ke ataupun masa kemuncak itu akan datang sekali lagi ataupun bagaimana? Kemungkinan gejolak kali kedua masih ada. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang dan kita bandingkan fakta yang ada sekelilingnya, biasanya di peringkat umur itu kita tak terlalu aktif. Dan itu yang saya setuju dengan Prof. tadi itu. Tapi pada masa yang sama, kemungkinan dan keupayaannya masih ada. Adakah kita ingin menidakkan keupayaan ini kerana semata-mata umurnya, ataupun kita nak ganti dengan orang muda yang begitu cergas tapi kebijaksanaannya tidak ada. Wisdom. Jadi isunya sama ada boleh dengan bijak. Jadi ramai orang yang boleh, tapi adakah dia bijaksana? Jadi imbangan dari ilmu, pengetahuan dan kebijaksanaan itu selalunya di kalangan orang muda tidak ada. Orang muda ada satu kesegeraan untuk menjalankan tugas, kesegeraan untuk melakukan semuanya. Tapi bila dipikir balik, kadang-kadang terlajak. Dan bila keadaan terlajak ni, nak ghostan sudah susah. Dan kadang bagi orang tua pula, mungkin terlalu lambat untuk citizen masa kini. Kita mahu yang cepat. Kalau dia terlalu slow membuat satu keputusan, ini dia akan ketinggalan. Jadi inilah imbangan yang kita perlu buat kalau kita memilih dia. Kerana walaupun dia dicalonkan, mungkin itu atas pilihan rakyat untuk menentukan dia dipilih. Jadi sekarang yang pentingnya kita memberi rakyat maklumat, memaklumkan apa sebenarnya dan supaya mereka membuat keputusan yang pandai. Bukan keputusan dengan keterpaksaan dan ketakjuban kepada seseorang. Jadi saya rasa itu lebih utama. Lebih kerana kita di politik negara kita ini lebih banyak kepada person, persona dan bukan kepada perkara-perkara yang lain di samping kepersonaan itu. Kalau kita mengangkat itu sebagai fakta, Kevin, nampaknya sekali lagi umur tidak menggambarkan banyak perkara. Dia hanya dari aspek ataupun tahap ataupun usia seorang manusia itu. Tetapi apabila kebolehannya sudah pun dibuktikan, tetapi dalam keadaan sekarang mungkin caranya berbeza dengan audiens yang berbeza, pengundi yang berbeza, nampaknya Tun Mahathir masih boleh melalui kelok-kelok tersebut, memahami hasrat orang muda dan orang muda boleh memahami kehendak dan cara pemikiran Tun Dr. Mahathir. Jadi sebagai orang muda melihat isu ini, adakah salah untuk pengundi memilih sebagai calon Perdana Menteri? Saya rasa antara masalah yang kita hadapi dalam PRU yang akan datang, yang ada juga disebut oleh Profesor dengan Doktor, kadang-kadang soal bukan soal persona, tapi kadang-kadang soal pilihan. Kalau choice, kalau you menyokong let's say parti A, then you akan go for parti A. But if you benci, because our country somehow another sekarang ni adalah divided, divided. Partisan. Divided. And if you tak menyokong parti A, you akan pilih sesiapa sahaja yang ataupun calon-calon yang lain yang soalnya kesian. Tadi you sebut istilah kesian. Kenapa perlu berjuang di usia 93 tahun? But the problem is tak ada pilihan yang lain. And that goes back to the question of kenapa tak ada contohnya pemimpin-pemimpin yang muda, yang 30-an, 40-an, 50-an yang step forward untuk memainkan that peranan. So right now everyone is trying to focus mungkin on harapan Tun Mahathir untuk menjadi parti yang mungkin tak disokong ke because lack of choice. So kalau beliau memimpin parti tersebut dan mereka yang tak nak parti lain menang, mereka akan menyokong parti yang satu lagi itu. Saya rasa saya kejap sikit. Silakan Datuk Muhammad. Choice. Saya rasa the choice, we have to force the society. Masalah dengan masyarakat kita adalah kita duk terima orang yang terlalu apa nama, tidak masalah dalam penonjolan tokoh-tokoh baru ini berlaku sebab budaya kita dan undang-undang kita. Jadi saya suka mencadangkan di sini supaya perlembagaan persekutuan kita dipindah jadi seperti perlembagaan negara Iran, hadkan, limitkan tempoh usia seseorang boleh menjadi ahli parlimen. 75 is okay to me. 21 okay, sehingga cuma buatkan apa nama hak limit
kalau kamu sudah melebihi 75, 76 tak boleh bertanding. Dengan cara inilah maka tokoh-tokoh muda terpaksa digroom. Okey, Prof. Okey, kita melihat perbandingan global. Prof mengangkat Perdana Menteri Theodore Macron, Perancis dan sebagainya sebagai tokoh, sepatutnya inilah pilihan yang sepatutnya diangkat oleh pengundi. Tetapi apapun itulah realiti politik di Malaysia, pilihan kita terhad. Dan sekali lagi, tokoh seperti Tun Mahathir akan bertembung dengan Datuk Seri Najib sebagai tokoh nasional yang akan digambarkan sebagai calon Perdana Menteri untuk 5 tahun yang akan datang. Tak apalah, itu realiti. Tetapi apabila Prof. Datuk Dr. Muhammad Saad Baki mengatakan antara kalau muda tetapi tak bijaksana, susah juga. Sebagai pakar apa analisis politik, kita lihat pilihan yang ada di sebelah A, pilihan di sebelah B. Bijaksana itu sekali lagi diangkat. Nampaknya itulah yang mengapa Pakatan Harapan meletakkan nama calon Tun Dr. Mahathir. Satu lagi, bukan semata-mata Tun Mahathir, tetapi mereka sudah mencuba pada pilihan RU ke-12, ke-13, mereka gagal ke Putrajaya kerana ada stumble block, undi-undi Melayu. 51% undi Malaysia berada di luar bandar, di Felda, dan itu gagal dicerap oleh Pakatan Harapan. Dan inilah peluang terbaik apabila mereka ada aset Tun Dr. Mahathir yang gagal dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengapa tidak itu sebagai satu pilihan terbaik Pakatan Harapan? Saya rasa ini soalan ini, itulah pada pandangan saya, Tun Dr. Mahathir sebenarnya tidak akan dapat banyak membantu dalam kontes untuk memenangi undi orang Melayu. Sebab seperti yang kita apa, tahu. Apa sebab? Sikap-sikap Tun Dr. Mahathir terhadap agama Islam khususnya memang sudah diketahui ramai betapa beliau sangat kritikal terhadap pelaksanaan syariah Islam dan sebagainya. Jadi nak tak nak apa nama, memang kalau Pakatan Harapan nak undi Melayu memang terpaksa melalui PAS. Tak boleh. Tun Dr. Mahathir menyebabkan ramai orang lari, dan bukan sahaja orang Melayu yang lari, Melayu yang apa nama, bukan Melayu pun ramai lari masih sebab terlalu ramai orang yang masih terikat dengan benda-benda silam yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. PKR sendiri pun ramai sebenarnya tak suka Tun Dr. Mahathir jadi calon. Jadi potensi undi yang Tun Dr. Mahathir boleh bawa itu di offset oleh banyak lagi orang yang tak suka Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Faktor-faktor lain tak tu? Faktor-faktor lain maksudnya yalah, ini kajian analitik di bawah sana ataupun persepsi? Tak, memang kajian analitik memang persepsinya memang begitu, memang bahawa tapi kalau kita lihat setiap berita keluar, kalau setiap kali Tun ke Felda, ke kawasan-kawasan kampung sekarang ni, ribu datang dengan ceramah. Ya, yeah, memang cuma yang apa nama yang bukan juga saya tengok di Felda di apa nama di Felda di Tanjung Malim. Kalau nak ukur berdasarkan kehadiran dan berdasarkan jumlah dana 1,600 saja, jadi itu tak mencerminkan dan tak mencerminkan sokongan. Dan lagi satu yang dibuat oleh apa nama jelajah membabitkan Tun Dr. Mahathir ini adalah jelajah yang membabitkan negeri, seluruh negeri. Jadi orang yang datang itu seluruh negeri, seperti yang dibuat di Bacok. Ramai, nampak ramai. Cuma bukan itu, bukan semua orang apa nama Baco, cuma orang dari seluruh Kelantan dan malah daripada Terengganu juga. Jadi sokongan terhadap apa nama Pakatan Harapan, sokongan orang Melayu tidak boleh diukur berdasarkan kehadiran yang dikatakan ramai terhadap ceramah. Maksudnya Dr. Muzaman kata belum boleh confirm diterjemahkan dalam bentuk undi. Saya setuju yang tu, kerana kehadiran dalam sesuatu ceramah tidak bermakna orang itu akan mengundi yang berarti berkenaan. Dan ada sebab-sebab lain yang ramai datang. Kadang-kadang yang datang bukan nak jumpa itu, tapi nak tengok penyanyi-penyanyi tertentu. Jadi di sini kita jangan campur adukkan kehadiran ramai dalam satu ceramah dengan jumlah pengundi ke arah parti berkenaan. Kerana kebanyakan kita ni, terutama orang Melayu, dia suka kumpul-kumpul datang. Tapi bila semasa buat keputusan sampai, keputusannya tak sama apa yang dipamerkan. Jadi kadang-kadang ni kita terperangkap dengan mainan-mainan begini. Hal ini bukan yang betul.
Jadi harus berwaspada. Okay. Prof, angkat tadi ada satu catatan di Wikipedia, antara orang yang berusia ini bukan perkara baru untuk memimpin negara. Ada yang sampai 100 tahun. Kalau kita yang terkini, kita ramai juga terutamanya di pemimpin sebelah sana lah. Kita nak jadi macam Zimbabwe, Robert Mugabe 90 tahun. Kalau di Cuba tu Raul Castro 88 tahun. Di Cameroon tu Paul Biya itu baru dah 83 tahun dan sebagainya. Nampak perbandingan dengan negara yang sukar untuk kita letakkan benchmark antara Malaysia dengan negara tersebut. Ya, betul. Itu betul. Kerana dasar politik mereka berbeza dengan kita. Jadi bermakna kita adalah sebuah negara yang pertama sekali untuk memikirkan sama ada seorang yang berumur 90-an ke atas mampu menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya kali kedua. Dan itu sebabnya kita banyak berbincang. Pasal kita tidak ada sejarah yang membuktikan. Jadi kita kelangkabut sedikit lah. Jadi pada masyarakat sana, itu satu perkara yang biasa. Dan sekarang isu yang lebih penting, yang segi yang Dato' Prof kata tadi, kenapa tak ditonjolkan yang muda-muda ni? Kenapa peluang mereka tidak diberikan atau terhad? Dan kita tengok politik negara kita ni, kalau kita yang muda ni cuba nak menonjol, kita ada satu kaedah bernama jejantas. Jadi bila ada jejantas, susah kita nak melompat jejantas berkenaan. Melainkan kita ada urutan-urutan tertentu dalam saluran-saluran yang tertentu pula, barulah kita dapat yang berumur ini untuk naik. Jadi sekarang ni peluang tu masih belum kuat ada. Mungkin kerana suasana politik kita, suasana budaya kita masih ditakat yang lama. Atau mentaliti masyarakat Malaysia agak konservatif apabila bercerita tentang pimpinan politik. Pimpinan politik mestinya susuknya sebegini, keluarganya sebegini, kelas ekonominya sebegini. Biasa kita lihat Datuk Seri Najib datang daripada keluarga Perdana Menteri. Datuk Seri Mukhlis Mahathir datang daripada keluarga Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim anaknya Nurul Izzah. Kita lihat nampaknya ada klan, ada kelompok-kelompok yang biasanya rakyat di bawah ini akan hormat lebih. Dan apabila Tun sekali lagi diangkat sebagai Perdana Menteri, calon Perdana Menteri untuk kesekian kalinya, tak ada masalah kerana kita tahu dia dah terbukti layak untuk jadi Perdana Menteri. Itu belum sebut Isyamuddin. Datuk Seri Isyamuddin. Okey, jadi kalau kita lihat seolah-olah kita menghormati keluarga-keluarga ini. Tapi ada sekumpulan lain begitu marah, kenapa kita harus sanjung keluarga begini? Adakah mereka yang di kawasan ini tidak ada kemampuan, tidak ada kewibawaan untuk memimpin negara? Jadi di sini isu yang kita harus selesaikan atau harus kita lihat bagaimana kita nak mempromosikan kumpulan-kumpulan yang tidak teristimewa ini untuk memimpin negara. Dan saya rasa dengan citizen yang ada sekarang, ada kecenderungan ke arah itu. Kerana mereka tak lagi tak sok kepada nostalgia. Dia melihat kemampuan berfikir, kemampuan bertindak, kecergasan diri untuk membangunkan negara. Terutama sekali pemikiran yang agak global dan tidak terhad kepada Malaysia dalam kelompoknya. Dan kita bukan lagi katak di bawah tempurung. Kita sedang jadi katak yang melompat tempurung. Jadi kena lihat keseling itu. Jadi mungkin yang sudah berumur kurang kemampuan atau vision ke arah ini. Kita perlukan yang muda-muda untuk melihat dunia yang begitu luas. Okey, Saudara Kevin, Prof angkat Macron, Trudeau. Adakah orang muda tidak ingin melihat pemimpinan kita di kalangan anak-anak muda? Ataupun pilihan yang ada masih terhad? Ataupun ialah struktur politik Malaysia terpaksa ikut urutan sebegitu, menyebabkan anak muda yang tidak berparti ini, alah, itu yang ada hashtag undi rosak tu nampaknya. Mungkin pandangan, cuba kita faham apa kehendak anak muda. Saya bagi you pandangan diri saya sendiri dengan ramai kawan-kawan yang sangat intellectual, Di luar sana, posisi di pelbagai syarikat, whether it is swasta ke even kerajaan sekalipun, dan sering menjadi pokok perbualan bersama tentang arena-arena politik. Tak nak ke join dunia politik? The satu istilah yang sering menjadi the halangan kenapa tak nak is fear. Because setiap negara mempunyai arena politik yang berbeza-beza, ekosistem. Dan the perception is this, secara amnya, if you are dalam parti yang sedang berkuasa, the fear factor is very small.
So the risk factor or the desire to be part of this body is easy because banyak peluang-peluang untuk mungkin membina nama, membina career dan ada jalan lurusnya ke apa. But bila when it comes to parti yang mungkin bertentangan dengan parti yang memimpin, there is this fear factor of what akan terjadi kepada my life sekiranya I menceburi diri dalam arena politik. So the fear factor is real because it happens even dalam arena sekarang, that a lot of people yang mungkin membantang parti yang memimpin sekarang, terjadinya perkara-perkara yang mungkin tak diingini, which is something saya sendiri, people ask me tak nak ke you join politics. For me, saya ingin berjuang, berjasa untuk negara di usia yang masih muda, banyak masa lagi insyaAllah. Tetapi there is a real factor of fear of do I want to put my family through this process ke tidak. Ataupun, so I think the fear factor is real in Malaysia. Ataupun kita tidak mengambil risiko yang terlalu besar. Risk taking. The fear and risiko goes hand in hand because there is a once you go into the public arena, your life is public, and then there is certain elements of risks that come with it dari segi latar belakang, because nobody is perfect, whether it is Tun Mahathir, saya, you, everyone ada mistakes dan kesilapan dalam kehidupan. But you just question, do you nak membesarkan those things dalam arena public world, itu je. So for me, the fear in Malaysia is for me something yang real. Kalau mistake tak apa, yang masalah skeleton. Semua orang ada skeleton. Semua orang ada. Itu yang masalah. Karena kita ada kerisauan perkara-perkara ini diungkit dan dipamerkan seluruh dunia. Dan masyarakat terkini suka sangat pamer. Semuanya di Instagram. Dia melakukan benda yang kecil pun nak ditonjol ke seluruh dunia. Jadi ada satu keinginan masyarakat masa kini untuk orang ketahui tentang dirinya, sama ada diri dia yang sebenar, yang dirahsiakan, yang ditonjolkan atau yang dilakonkan. Jadi dalam keadaan macam ni, kita tak tahu apa itu yang sebenarnya, apa realitinya, apa sebenarnya orang itu. Kenapa kita, masalah-masalah kita, rahsia-rahsia kita itu perlu dibongkarkan, nak diumumkan seluruh dunia? Adakah dengan tujuan untuk mengatakan yang dia ini tak sesuai? Adakah seorang manusia dan dunia ini yang sempurna, yang tidak ada dosa dan tidak ada kesilapan? Jadi dalam keadaan macam ini, apa yang Kevin kata, ketakutan untuk mencuba diri itu adalah satu realiti. Terutama sekali tentang peluang untuk memewahkan diri. Agak terhad kalau dalam saluran ini. Kalau saluran ini, persepsi masyarakat, kalau ikut parti ini, you akan senang. Macam-macam ada grisnya untuk disenangkan. Tapi kita tak nak pemimpin yang safe. For me, dalam melihat masa depan negara, saya nak pemimpin yang agresif, yang ambil risiko. Yang ambil risiko. But if semua orang ambil langkah yang mudah, just follow the aliran arus air, that is not apa yang saya rasa Malaysia perlukan. Kita perlukan pemimpin yang agresif, yang willing to take the risks. But sekarang untuk PH, saya teringat apabila benda ini dibangkitkan mengenai keperluan agresif, saya pernah kenal berborak dengan Tasri Abdullah Ahmad Dolah Kuala Nas pada tahun 2014. Allahyarham. Beliau memang berfikiran terkehadapan. Jadi selalunya kalau dalam wacana senarian ini beliau forum. Jadi kita merindui suara beliau. Beliau terkehadapan pada tahun 2014, 13 bulan 4 2014 lagi, beliau dah sebut ramai kepingin kembali kepada era Dr. Mahathir atau Tun Razak di mana tidak ada pengecut politik. Dia dah cakap 2014 lagi sebelum masalah-masalah di dalam negara kita ini muncul. Dia cakap lagi, ramai tidak parti sekarang. Mereka mencari alternatif. Beliau pemikiran beliau mendahului zaman. Cuma yang saya tak sangka ialah bahawa ramai kepingin kembali kepada era Dr. Mahathir. Ini maksudnya nak pemimpin baru yang setegas Tuan Dr. Mahathir, yang seagresif Tuan Dr. Mahathir. Cuma bukan Tuan Dr. Mahathir sendiri. Itu yang satu yang kita tidak jangkakan. Sebab ialah Tuan Dr. Mahathir, saya tengok dia sekarang situasi yang berbeza. It will be very stressful for him to handle all those leaders from the other political parties as compared to what he had experience in BN dulu. In BN dulu, BN UMNO memang mendominasi. Sekarang ini tengok siapa yang mendominasi adalah DAP dengan
kerusi yang terbanyak sekarang. Sekarang ini pun kita lihat dalam banyak benda perkara, in fact dalam manifesto sendiri pun dilihat betapa DAP conquer. Tidak ada satu pun daripada 60 janji di dalam manifesto pakatan itu menyentuh mengenai usaha untuk memartabatkan agama Islam. Dan juga disebutkan banyak agenda DAP di dalam manifesto tersebut. Agenda satu orang satu undi. Satu orang satu undi ini bermaksud jika apa persempadan semula hal perlulah dibuat memang purely on pembahagian yang adil, maksudnya kosong-kosong besar, bandar-bandar besar itu, kursi bandar besar itu akan apa nama dipecah-pecahkan. Ini akan menjadikan DAP berkuasa. Tentu-tentu dia tak kontrol okay. Ini. Itu ya, kita kembali kepada tajuk kita, Dr. Muzaman. Kerana apabila Kevin membawa satu konotasi yang saya rasa begitu serius, ini saya anggap antara intipati perbincangan kita. Orang muda ada ketakutan. Orang muda tidak berani ambil risiko kerana sistem politik di dalam negara kita, apabila mereka ingin menjurus sebagai aktivis dalam sistem politik negara, ada yang menyebabkan mereka mengambil maksud, terpaksalah aku backwards. Kerana mereka tidak akan jauh ke hadapan, mereka akan dipintas, mereka akan kalah dengan ekosistem yang sedia ada. Sebab itu apabila kita bercerita tentang demokrasi dan politik, reformasi institusi politik di negara kita juga menjadi harapan ataupun wishlist di kalangan anak muda. Sistem perjalanan pilihan raya kita, sistem berparlimen kita, pengasingan kuasa eksekutif, judiciary dan juga parlimen itu perlu jelas tanpa ada campur tangan antara satu pihak ke satu pihak yang lain. Kerana itulah yang apabila kita melihat demokrasi matang, timbulnya Theodore, timbulnya Macron dan sebagainya. Kerana mereka muncul dari mana-mana entah. Inilah orang yang paling hebat di Perancis, ini paling hebat di Kanada tanpa ada rasa ketakutan itu. Jadi sebagai analisis politik, adakah kita ke arah itu? The problem is that it was Tun Dr. Mahathir himself who put too much power in the executive. Tun Dr. Rais Yatim sendiri yang tulis satu thesis PhD mengenai tindakan Tun Dr. Mahathir ini memusnahkan kuasa. Kemudian sekarang ini nak dibuatkan, dijanjikan memang dalam reformasi institusi, agenda memang ada dalam Pakatan Harapan. Cuma cara dia dibuat itu menakutkan orang. Disebut mengenai betapa kita akan melantik peguam negara sendiri, hakim-hakim Mahkamah Persekutuan sendiri, ketua Pesuruh Jaya SPRM sendiri. Maksudnya betul lah Tun memberi harapan kepada orang muda. Saya tahu betul memberi harapan, cuma masyarakat Malaysia masih konservatif. Itu tak disebut langsung tentang kuasa yang dipertua agung. Semua itu adalah kuasa yang dipertua agung, pelantikan. Itu tapi apabila disebut begitu, itu menimbulkan kebimbangan orang Melayu khususnya bahawa Pakatan Harapan ini nak menghakis kuasa Raja-Raja Melayu. Sepatutnya perlulah dibuat usaha untuk mereformasikan institusi ini, perlulah dibuat di dalam cara yang beradab, berhikmah dengan perkenan yang di-Pertuan Agong kita. Jangan ini langsung tak sebut. Prof. Sa'ad Baki, mengapa tidak kita memberikan satu keadilan ataupun satu pilihan yang adil kepada masyarakat? Okey, level playing field permainannya. Mana dia? Mana ada betul? Tak ada. Okey, jawapannya mana ada? Ya. Okey. Jadi untuk mewujudkan sistemnya macam itu, kita perlu melakukan problem social. Ya. Jadi yang ini mengambil masa dan sekarang ni kita ni terlalu terburu-buru untuk menghasilkan sesuatu, tidak ada keluangan diberikan untuk membentuk budaya yang baru. Jadi itu masalah besar kita sekarang ni. Jadi kalau kita untuk melakukan yang itu, nak beri peluang kepada semua orang, semua tahap, saya rasa itu satu ideal yang mungkin ideal tidak tercapai. Hakikatnya kita akan berjuang atas padang yang tinggi rendah yang banyak berlubang-lubang. Yang kita ni yang dalam lubang tak keluar-luar. Jadi orang yang di luar lubang itu sentiasa berada di atas. Jadi bagaimana kita nak wujudkan sistem keadaan sosial di negara kita, mungkin itu soalan lain yang perlu kita bincangkan lebih teliti. Dan ini tidak akan menjawab soalan yang kita kemukakan sekarang, sama ada Tun Mahathir adalah terlalu tua untuk jadi Perdana Menteri. Okay. Kevin, adakah kalau Tun Mahathir sudah memberikan harapan, terbukti dalam manifesto Pakatan Harapan, ingin membuka harapan kepada pengundi ataupun rakyat di luar sana, jadi mengapa tidak sekali lagi diberi peluang kepada Tun Dr. Mahathir? Sorry, Tun Mahathir datang. Kita alu-alukan ketibaan yang berbahagia Tun Dr. Mahathir. Satu surprise kita pada petang ini sebenarnya. Beliau sanggup untuk meredah hujan dan sebagainya untuk hadir ke sesi forum kita. Silakan Tun.
Terima kasih. Mungkin terima kasih Tuan kerana sudi hadir. Okey, teruskan perbincangan kita. Mungkin selepas ini kita minta reaksi secara terus langsung kepada Tuan Dr. Mahathir. Okey, mungkin Kevin nak respon. Kalau Tuan sudah pun memberi pledge, memberi kenyataan ataupun berikrar untuk mengubah sistem bernegara kita dengan tawaran manifesto Pakatan Harapan dan membuka ataupun level playing field itu, kalau diberi mandat sekali lagi untuk kali kedua sebagai Perdana Menteri, mengapa tidak pengundi kita memberi peluang itu? Apa yang kita mahukan oleh Prof. Mohd Saad Baki katakan tadi? Silakan. Okay, firstly, Assalamualaikum kepada Tun Mahathir. Very honoured to meet you face to face untuk kali yang pertama, dan cuma to say, sangat menghargai perjuangan Tun dalam usaha untuk memimpin negara. Thank you so much. So now, kalau Tun diberikan peluang kedua untuk menjadi seorang Prime Minister dengan janji untuk membuat pembaharuan yang dinyatakan dalam manifesto, dan sekiranya diundi, dan sebagai seorang pengundi yang mengundi, beliau harus diberikan the benefit of the doubt untuk melaksanakannya. It is not fair to say that it will not happen sekiranya tak diberikan peluang. Prof. Dr. Mohd Saad Baki, kita alu-alukan Tun dan juga Tun Siti Hasmah ke program kita pada petang ini. Menarik, mungkin selepas ini Tun akan memberi reaksi. Tetapi Prof. Dr. Mohd Saad Baki, apabila kita melihat susuk tubuh Tun, pastinya seperti mana Prof. Dr. Kamuzaman katakan tadi, Tun ada sejarahnya. Apa yang berlaku sepanjang 22 tahun, apa yang Malaysia lihat pada ketika ini, itulah hasil idea Tun. Mengapa tidak kalau ketika itu ada undang-undang authoritarian, ISA dan seumpamanya, mengapa masih kita nak mengungkit perkara lama sedangkan Tun sudah memberi niat atau memberi harapan akan reform sistem-sistem tersebut? Okey, masih belum jelas tentang reformasi itu, kerana ini satu perkara yang dijanjikan untuk dibangunkan untuk negara kita. Tapi hakikatnya masih ramai yang kurang percaya atau kurang yakin benda ini akan terjadi. Jadi pada saya, penjelasan yang lebih teliti atau lebih konkret bagaimana keadaan ini boleh terjadi supaya kita dapatkan mewujudkan sistem yang sama rata ini bagi peluang untuk semua. Jadi yang banyak disuarakan oleh rakyat kita, adakah perkara ini hanya janji saja ataupun adakah benda ini boleh direalitikan secara hakiki? Dr. Kamuzaman, Tun berada di hadapan kita. Okay. Silakan. Okay. Tak ada apa, saya okey. Janji untuk... Mungkin boleh terus berinteraksi dengan Tun. Tun akan respon sebelah sini. Apa yang diperkatakan tadi? Okey, cuma saya teringat kepada dalam kandungan ayat Al-Quran kan ada banyak disebutkan dalam surah-surah Al-Hajj, surah Ar-Rum, surah Al-Nahli, termasuk juga surah Yasin ayat 68 ada disebutkan contohnya ayat wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Maksudnya adalah seseorang itu yang dipanjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya, mengapa mereka tidak mahu memikirkannya. Maksudnya memang dari segi usia itu, dari segi, disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, kejadian manusia ini bermula daripada lemah, kemudian jadi kuat, kemudian bahkan menjadi lemah balik. Jadi walau sekuat mana sekalipun tahap intellectual level kita, there will be some stage where it will decline, and that will affect our thinking, especially di dalam saya sebutkan tadi, kemampuan, Tun's ability to control all of those political parties, especially now with DAP is dominating the Pakatan Harapan. DAP is now having the most number of seats. So, and another thing that I mention is that bagaimanakah, kenapakah janji-janji reformasi institusi ini dilakukan di dalam cara yang boleh melarikan orang Melayu daripada Pakatan Harapan?
tidak disebutkan secara nyata di dalam manifesto Pakatan Harapan mereka janji untuk memartabatkan agama Islam. Malah disebutkan di dalam janji sebelasnya adalah bahawa kita akan kembalikan kuasa agama kepada negeri-negeri. Jadi seolah-olah TUN sendiri nak berlepas tangan sebagai selaku kerajaan pusat. So that I think is the crux of the problem, because Pakatan Harapan really needs the votes of the Malays. All of these things, these kinds of reformation whatsoever will have to be done to ensure that it won't affect the Malay support. It will be able to help the support of the Malays, bukan di dalam cara yang di mana apa nama boleh menjejaskan sokongan orang Melayu lah, macam yang saya sebut pasal kuasa raja je Melayu tersebut yang tidak di address langsung dalam usaha untuk membuat reformasi institusi. Okay, mungkin kita beri peluang pada Tun untuk menjawab. Okay, ada mikrofon pada Tun, silakan. Mikrofon. Saya ambil peluang pada Tun. Mungkin Tun nak kata apa, respon sedikit. Kerana topik ini topik Tun. Tak ada kalau saya tak tanya Tun. Betul. Kita pula berbicara selama satu jam Tun sebenarnya. Macam-macam lah, ada sudut psikologinya, ada sudut politiknya, ada sudut fitness. Kevin dah jelaskan. Tetapi apa sebenarnya yang Tun fikirkan apabila ditawarkan semula oleh Pakatan Harapan untuk menjadi calon Perdana Menteri interim untuk kali keduanya sebagai Perdana Menteri, dan Tun sanggup menerima cabaran tersebut? Itu soalan saya. Silakan Tun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umur ni ada dua jenis. Satu umur in terms of berapa tahun, satu umur tubuh badan. Tubuh badan punya umur tak selalunya mengikuti umur daripada segi lamanya kita hidup. Kalau kita lihat, ada orang yang hanya umur 50 sudah alami penyakit tua, demensi, nyanyuk dan sebagainya. Dan ada orang yang macam Einstein, dia umur cukup tinggi tetapi masih boleh berfikir dan secara inovatif. Ini bukan bergantung kepada umur saja. Ya, umur memang mempunyai kesan. Tetapi kalau cara hidup kita itu sesuai dan kita nasib baik tak dapat penyakit yang teruk, kanser umpamanya. Walaupun saya ada sakit jantung, tapi kanser saya tak kena lagi lah. Mungkin akan kena kemudian, yang tu lain kira lah. Tetapi saya bernasib baik. Umumnya saya tidaklah apa nama, saya sihat. Sihat pada-pada sajalah. Bukanlah sihat sampai boleh lawan dengan athlete, nak lari apa semua, give up lah itu. Tapi I have live a good life, dan saya aktif. Being active is very important. Bukan aktif daripada segi tubuh badan saja, tetapi aktif dari segi akal fikiran. Kalau kita lihat, kalau seseorang itu sakit dan dia tidur, dia akan jadi lemah. Bila dia baik pun, dia bangun, kakinya sudah tidak berupaya lagi. Demikian juga dengan otak kita. Kalau kita tak guna otak, tak fikir, tak baca, maka dianya akan susut daripada segi kebolehan berfikir. Saya daripada dulu pun saya aktif, bukan saja daripada segi tubuh badan, tapi daripada segi membaca, memikir, menyelesaikan masalah. Ini activate the brain. Kita dapati setengah-setengah orang bila dah pincin, mereka tak berfikir lagi. Berfikir satu saja, nak sampai akhirat. Dan mereka tak aktif.
memang bila kita tua kita suka tidur. You have to resist that. Kalau kita tidur kita jadi lemah. Jadi sebab yang boleh kita mesti be up and about. Ini menjaga kesihatan kita dan daripada segi apa nama menjaga kesihatan, saya sedar bahawa kalau kita terlalu gemuk, it puts a strain on the heart. The heart has to pump through a huge body and it requires a lot of strength. You have the same strength when you were born, but if you use up your strength, then of course it will not last long. But if you are moderate in your activities and you don't eat too much, tak jadi gemuk, the strain on the heart is less. Although I must admit that perhaps saya punya worries and things like that, without my feeling it, tiba-tiba saya dapat sakit jantung. That we cannot help. The body responds to your environment, your thinking, your activity. The body responds without even you are noticing it. So if you are, saya ramai yang tanya saya macam mana jaga badan. The most important thing is not to overeat. This is the advice given to me by my mother. My mother told me bila dah sedap makan tu berhenti. Oh, very very difficult. If you can do that, it means you have a disciplined mind. You can control yourself. All these things contribute towards, I think, lengthening your life. I'm quite sure if I am 3 times the size of I am now, I won't be around. So this is very important that you should look after your body, especially with regard to accumulating a lot of useless fat. So that has been my practice. I can wear the trousers I made 30, 35 years ago. It's still the same trousers. I don't change. So it is wrong to assume that because you are 93 years old, maka you tak boleh buat. Kita boleh, masih boleh. Ramai orang yang sampai 100 tahun pun boleh berfikir. Jadi saya sanggup nak jadi Perdana Menteri kerana desakanlah. Saya sebenarnya letak jawatan 2002 2003, pasal saya dah fikir lama sangat dah jadi Perdana Menteri, bagi orang lain samalah. Jadi saya pun nak rehat juga. I thought that I could go on a cruise, enjoy life a little bit. But 1 week after I stepped down, the new Prime Minister reneged on his promise. Kita promise nak buat jambatan Bangkok. Kita promise nak buat double tracking of the railway. Dikancelkan kerana kononnya tak ada duit. Saya tak faham. Kerana kita sudah buat peruntukan yang cukup untuk semua projek-projek ini, kenapa kata tidak ada duit? Lepas itu saya dapati bahawa cara pemerintahan pun tidak berpegang kepada ketulusan. Inilah yang menyebabkan saya khawatir. Pada mulanya saya criticize Abdullah, lepas itu saya resign. Bila Najib datang saya rejoin. Lepas tu bila Najib pula memerintah, lagi teruk. Jadi datang lagi rombongan demi rombongan telling me, please do something. Saya masa tu baik lagi dengan Najib dan saya cuba nasihat dia, tak dengar, tak berkesan. Resign pun tak berkesan. And now I have to participate in trying to topple him. And I can't topple him by myself or by one party. It must be a coalition. So I work towards forming a coalition. Not very easy because
Orang ini semua musuh saya dulu. Biasa panggil saya Fir'aun lah macam-macam. Dan saya pun biasa kata macam-macam kepada mereka juga. Jadi tentu ada ketegangan. Tetapi apabila kita lancarkan deklarasi rakyat, somehow or other they join me. And Kisiang and the others join me. And they have the same objective. Get rid of Najib. Jadi saya kata kepada dia orang, kalau nak menang, mesti form coalition. Kalau nak form coalition, if you look at the past, our quarrels will never be able to form a coalition. Yeah. But on the other hand, if we focus only on one thing, removal of Najib, which we all agree, then we can work together. Of course, the press keeps on asking whether I have made up, apologized and all that. Those are things of the past. They are nothing compared to what Najib is doing today. So we are all agreed. And since I have had more experience about administration, about becoming prime minister, they felt that I should lead. A very difficult decision for them to choose the man they, well, disliked before to be their leader. Also, when they wanted to name me as the next prime minister, it is a great struggle on their part. I understand. I have no hard feelings against them. But I keep on saying that we have one objective. We have to remove. We have to work together. So that's how it comes that I became a candidate for prime ministership. I have, as far as health is concerned, saya belum nyanyok lagi lah. This morning, an Australian reporter asked me at 93, what are you trying to do? I said, do you think I am already senile? Do you find my answers irrelevant? But I could answer all questions. I could explain myself. I could convince crowds. I could speak. Yeah, I'm not 100% strong, of course. I went into hospital because I need to have injections for my lung infection. And since then, I've come out. I still have this cough. You see, because when I performed the Hajj in 1999, I came back, I had pneumonia. They cured the pneumonia, but they left scar tissue inside the lungs. And every now and then, it gets infected. I can live with that. And see, well, when it gets infected, I'm not well. I rest. But when I'm well, I think, what is the use of living if you have something to work for, worthwhile. And nothing is more worthwhile than trying to help build a good country. Thank you. Okay. Kevin. Saya bagi peluang pada Kevin. Tanyakan kepada Tun sebagai orang muda. Kerana kita tahu, kalau Tun diberi peluang sebagai calon Perdana Menteri, khalayak yang berada di negara Malaysia untuk 5 tahun akan datang, lebih 50% adalah orang muda. Bagaimana Tun sebagai calon Perdana Menteri dapat memenuhi aspirasi, wish list orang muda, sedangkan Tun umur 93 tahun dan sudah pun melakukan banyak perkara kepada bangsa dan juga negara. Tetapi cara orang muda hari ini berbeza sama sekali. Kehendak ekosistem dengan teknologi, dengan revolusi 4.0 dan sebagainya. Apa harapan Kevin dan mewakili orang muda kepada calon Perdana Menteri sebagai antaranya seperti Tun? Okay. Sekali lagi, Assalamualaikum Tun. Tadi sebelum Tun sampai, kita ada sikit discussion tentang kenapa tidak ada golongan muda pemimpin yang menjadi front runners dalam arena politik. And istilah yang yang saya bentangkan adalah faktor fear. There is a fear factor among ramai golongan muda untuk tampil ke depan.
untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh membawa perubahan kerana takut risiko akan mendedahkan pelbagai skeleton dalam closet masing-masing dan takut dengan mungkin taktik ataupun ancaman-ancaman yang menjadi permainan politik di arena Malaysia. So soalan saya mungkin kepada Tun, sekiranya berjaya dalam pilihan raya akan datang, apakah cara Tun boleh memberikan peluang kepada the young generation to feel free to express untuk membawa kebaikan dan perubahan kepada the future of our country? Terima kasih. Actually, kita cuba mendampingi golongan muda dan juga try to get them to be active in the movement. But of course, they are idealistic. They think that we can create a perfect world, but that must be combined with older generation with experience, because we know that certain things that may be very nice but just cannot be achieved. So the combination of muda dengan tua is more important than just stressing muda saja. If you stress muda saja, they are untried, they have no experience, then they will make mistakes. But in our party, we bring in the young people, we talk to them. I talk to them regularly. It is strange that they recognize me, because some of them were born after I, not quite, after I stepped down, but they were very young kids when I stepped down. So they couldn't have known about me. But they seem to be very supportive. Maybe their parents tell them, but kita dapat reaksi yang baik. Dan nowadays pula kita guna social media, blog, Instagram and Twitter and others. These are the playthings of young people. Old people are not even able to use, but young people are very keen on this. So I communicate with them through the media, and the response is fantastic. Even as I talk, I find about 6,000-7,000 people are listening, likes and dislikes are being displayed, and usually about 60,000, and among them mostly young people, because old people ni dia tak begitu minat dengan electronic systems. So to say that we don't communicate with young people is wrong. In fact, I speak to them in many instances. I have a program of talking about policies every week. I talk, and these things is related to them. For example, they are concerned about their education. Memanglah orang muda, dan they are concerned about peluang kerja. All these things are discussed with them. We find out, we tell them why they cannot get scholarship. It's because government is misusing the big funds that they have. That is the reason, and we can restore them. And we talk to them about their ambition, about their version, their perception of the world and all that. So we slowly, they are, much more realistic, less idealistic, and they understand that there should be an interaction between the experience and those who are new. So that is what we intend to do. Of course, we are bringing in more young people to join the party and to take a very important role. Our youth leader is only 34 years old, and he's quite capable, and he communicates with youth very easily. So it is not true to say that we ignore young people or women.
I think soalan saya bukan soal yang muda tak boleh memimpin. Soalan saya was lebih kepada ramai golongan muda ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi ada faktor fear. There's a fear factor of ingin tampil ke depan. So soalan saya bukan soal mungkin yang muda boleh ke tidak menjadi pemimpin. Soalannya lebih kepada how can we cultivate golongan muda untuk beranikan diri untuk menjadi seorang leader untuk negara. Because saya sendiri bukanlah muda sangat, bukanlah tua sangat. Saya dalam 40 tahun. So many of my friends sangat-sangat highly intellectual, kerja dalam bidang swasta kerajaan dan kedudukan yang sangat besar. But bila kita bincangkan soal politik, we always have this fear of there is part of me personally juga yang nak menjadi seorang pemimpin untuk membawa kebaikan, but there is this other part of takut kita diancam ataupun takut expose masalah-masalah masa depan, masa-masa yang lalu. Nervous. So basically, there's a fear factor of can I simply menjadi seorang pemimpin tanpa repercussions of jail and character, being put down dan lain. So it's more of a question of how can we ensure dengan pakatan dan dalam masa depan there is a free political arena for the youth to shine. Yeah. Sebenarnya budaya kita sudah bertukar. Kalau di zaman saya orang muda, kita agak segok nak bercampur dengan orang tua. Tetapi it's not the same now. Mereka berani bercakap. Although they are young, they berani bercakap. Tetapi the numbers lah. Kita tak dapat banyak lagi. We have to change the culture. Memang pun naluri manusia ialah yang muda itu dia berasa inadequate. Dia tak ada kebolehan. Dia takut dimalukan. Jadi, they are hesitant. But we talk to them in a language that they understand. And I find that orang muda do come forward. But the atmosphere in this country is what is affecting most people, young and old. Pasal semua orang takut. Everybody is afraid of the government. We invite people to join our party. People who are well qualified, they have been pensioned off, they are able. Dia kata, well, saya tak boleh lah. Tanya apa saya buat? Saya ada perniagaan sikit. Tanya apa saya buat? Saya ada kontrak sikit. Everybody is living in fear. Yeah. Serving officers now fear they be demoted or they'll be put in cold storage and all that. Business people, young business people, keep away. They are told to keep away. Some friends, I actually nowadays, most of my close friends keep away from me because they are told by Najib himself, don't be near him. You see, so they live in fear because Najib has got tremendous capacity to take it out of people, macam business people. Income tax department is used to pressure people. People kena bayar income tax extra and all that, back taxes 10 years and all that. One person was actually asked to pay back taxes to the tune of 90 million. But of course, depends upon your level of income. Those who are young are also afraid. The whole country is frightened. Civil servants are frightened. They're all threatened. Civil servants meet the prime minister and he told them plainly, you don't support the government, we'll do something. They are told by Najib. Whereas we cannot reach serving members of the government. We cannot talk to the military, we cannot talk to the police, we cannot talk to civil servants even. Everybody is cut off. Of course, ministers and all that are not allowed to meet.
You see what Rais Yatim says. He admits that he was told not to be seen with me. But these are old friends. Yeah, we have different ideas about politics, but they are told to keep away. So people in this country are frightened. In other countries, if you have a prime minister like this, they would take to the streets every day until he is removed. That is what happened in South Korea, in Brazil, in Zimbabwe, even in South Africa. But if you come to KL, you will never believe that this country is going through a very critical period. No armored cars on the streets, no people, soldiers with guns and machine guns and all that. You don't see any evidence. Everything looks fine. But if you come to KL... Yeah, in KL. If you go to KL, you see what is there about Najib that you can see. Nothing. Bright lights and people going around shopping. Of course, you cannot, with your not being an expert, to notice that about Najib that you can see. Nothing. Bright lights and... people going around shopping. Ulang. Of course, you cannot, with your not being an expert, to notice that about Najib that you can see nothing bright. Okay, kita boleh teruskan? Boleh teruskan. Kita buat lah, dia delay sikit. Okay, Tun, sambung terus. Kita ada isu audio tadi. Yeah, as I said just now, Malaysians are very timid. They are not violent. They don't resort to violence and all that. And as a result, Najib gets away with a lot of things because of, well, people do still invest in Malaysia. Tourists do still come to Malaysia because there is no evidence of the kind of things that was committed by Najib. But that is also because Malaysians are frightened, takut nak demonstrate. Kita panggil suruh buat demonstration. No, I can't. I mean, if there are 300,000 people demonstrating, it will say 5. Still, many others are very frightened that they might be noticed. They try to avoid cameras and things like that. That is the atmosphere in this country today. The people know, but observers don't know. Okay. Mungkin soalan terakhir, Prof. Dr. Kamuzaman. Tadi Prof banyak sanksi kepada keupayaan Tun untuk berubah, untuk melaksanakan manifesto, mempertikaikan selama 22 tahun dan sebagainya. Silakan Dr. Kamuzaman minta penjelasan dari mulut Tun sendiri sekarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tun, saya nak tanya soalan simple saja sebenarnya. Membabitkan ucapan Tun di University of London in 2016, where Tun rooted for Tan Sri Muhyiddin to become the Prime Minister if the opposition wins the general election. And later on, the PPBM research itself, headed by Dato' Dr. Rais Hussein, dia buat kaji selidik, dia kata the most popular candidate for the Prime Minister's post was Tan Sri Muhyiddin. And Tun had been saying, as Tun main peranan di belakang, maksudnya Perdana Menteri kena consult the chairman of the party, all that sort of thing. And the question is, what made Tun suddenly change the view of things? Yeah, as president of the party, I have no wish to become prime minister. So I promoted the president of my party at that time, because we were not yet forming the coalition. So I promoted my party president. Of course, he has the capacity. I mean, if you can put people
the present Deputy Prime Minister. There, I think Mohideen is far better and more honest. So I promoted him. I wanted him to be, because I have no wish to be to become Prime Minister. But later on, I find his the people just wanting, asking me to take over, to do this, to do that. And the public reaction, they say, well, I think it's also evidenced by the fact that if I turn up for a rally, the numbers of people increase to 7,000, 8,000. Once in Kelantan, 12,000 people sat there on the ground, no chairs even. They were there, despite UMNO having a Zikir Barat next door. They didn't go. You see, they said. So after some time, it was recognized that people, especially Malays, warm up to me much more than to the other leaders. And now we form Parti Pakatan, Parti Pribumi, because we cannot become multiracial. The rural Malays still cannot accept multiracialism. They need to be assured that leadership is the Malay will be a leader. And so we form our party confined to Pribumi, to Malays and other Bumiputras. And it became clear that the Malays respond, because I'm sure they knew me much more than they knew Mohideen. Mohideen was very junior during my time, but I was there for 22 years. And I think later on, under pressure, the other parties wanted me. If they don't want me, of course they can choose Mohideen or Gamal Sabu or whatever. But they chose me, and they keep on saying that I should be the chairman, and later on I should be the. It's not a change of mind. It is a response to the pressures that I receive from members of the four coalition parties. Okay. Kita pada minit-minit terakhir untuk berlaku adil dalam setiap siri wacana. Kita beri peluang juga pada floor untuk memberikan soalan sama kepada ahli panel kita ataupun pada Tuan sendiri. Mungkin saya ambil satu saja untuk pada hari ini. Okay, Tuan dia dah angkat lama tadi. Okay, silakan. Secara ringkas dan nama, Tuan. Mikrofon. Selamat petang. Nama saya Kuldip Singh, anak lelaki Durbara. Professor Mat Sad, you mentioned, boleh saya cakap dalam bahasa Inggeris? Silakan Tuan. Okay. Professor Mat Samad, you said that Tun Mahathir this time around, if he becomes the Prime Minister, he will probably surround himself with good people who will then give him input and he will just make decisions. So he does not have to be that young as Professor Dr. Kamarul Zaman insists that he must be young and to be Prime Minister. So you mentioned that, and yeah. I think that probably would be the way Tun will run his premiership at 93. He will not run the way he ran it at 55. Questions? Yeah. I'm telling. Yeah. So there's the to your suggestion to him. Yeah. Okay, so kita kumpul soalan kita akhir. Silakan, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nasir Beri Sebang Jaya. Soalan saya mengenai cognitive function. Pada Prof. Dr. Masad, saya punya profesor 40 tahun dulu. Dan juga Dr. Mampan. Kerana cognitive function sangat penting. Adakah mungkin kita ubah perlembagaan memastikan Perdana Menteri kita mesti kognitif dia wise. Dr. Mampan pun dah tengok sendiri Tun bercakap, how wise is this? Berbanding dengan orang yang dapat 2.6 bilion, dia pulang balik duit tu. To me, dia tidak wise. So if you give it, bagi choice pada saya, cognitive is very important. Yeah. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Nasir. Okay.
Respon Dr. Prof. Muhammad Saad Baqi pada dua soalan. Saya menjurus straight pada okay. Prof. Terima kasih atas soalan yang matun. You used to visit us masa saya di JPA dulu. Soalan saya, pada masa itu, Tun was our Prime Minister. You are surrounded with all the professional people, the best in the country to help you to make decision. So I stand by that fact. When you become the next Prime Minister, you will be still surrounding you with these all people that will help you to make all the decisions necessary to power the country. Would that be so, sir? Yeah. Yes, I think that is the way I operate. Lots of people said I was a dictator. Mm-hmm. But now the opposition is finding out that I don't run the coalition as a dictator. Everybody has his say. And in the government that I led before, I have a lot of people who advise me. And when we had the currency crisis, I bring in a lot of outside people with the knowledge about finance. Yes. Because ministers don't know about finance. They are not experts. But there are others. So it is worthwhile to listen to people before you make a decision. My belief that is that if you talk, you only talk about the knowledge you have. Yes. But if you listen to the to people, then you can hear other things and maybe even make use of their ideas. I must admit to plagiarism. Ideas coming from other people, I make use of, and yes. Then I get the credit. Okay. Thank okay. you, sir. Prof, so, satu lagi. That's how yeah. we perceive you to be, because when we were under a lot of crisis at that time, you were calling all of us to come to be with you and make decision to benefit our country. For that, I thank you very much. Prof, satu lagi soalan tadi. Cognitive function. Okay, cognitive function memang at a certain age there is slight deterioration, but with medication, with vitamin, with serum, with the new strategy, the latest medical area now, things can improve. It is not permanent per se as we used to know. Traditionally, we say cognitive function decreases with age and cannot be cured. Now we can do something about it. Actually, with a stem cell, with a new product in the market now, we can improve our mind. Okay, so it's not something detrimental to our life. It is always a possibility to change and to improve ourselves. Kevin. Saya nak tambah sikit mungkin tentang topik tentang ada pasukan untuk merunding. Yeah. The reason why Tun popular dengan golongan-golongan muda ataupun yang sudah dewasa is ada kena ada sangkut paut dengan istilah dictatorship secara langsung tak langsung dalam arena yang positif. Now, not dari segi dictatorship yang hardcore, but because you are a strong leader, you have strength, you have wisdom, wise. Walaupun di wise. So you need that strength to make decisions. Kalau you don't have wisdom, you don't have the strength, you don't have the egotism that comes with being a prime minister. If you have weakness as a leader, but you have all this perunding telling you what to do, you are just the puppet executing the advice. But because of your strength that quote unquote gives you that label of seorang dictator, which you are not. For me, that it's a good thing because you need to be aware of nasihat yang diberikan untuk melaksanakannya based on your own decision making dan bukan kerana just hanya diarah oleh pakar-pakar yang tertentu. Okay, soalan terakhir saya pada Tun. Okay, berada di saya koalisi pembangkang. Yang nak jawab yang saya punya. Okay, tadi Tun dah jawab. Bukan yang ditanya pada saya pada tersal pindahan. Oh, okay, nah, silakan. Pasal pindahan pembangkang. Yeah. I was responding to the need for for new leaders to come forward. So yang itu sebab itu saya mencadangkan supaya pindahan pelembagaan dibuat bagi menghadkan
umur. Jawatan pemilihan ahli parlimen kepada mereka yang berumur 75 tahun saja. It has nothing to do with cognitive functioning and whatsoever. And another thing, saya nak tambah sikit yang sebab pasal persepsi. Saya rasa the problem is with the perception, because kalau kita lihat di dalam perlembagaan perjanjian Pakatan Harapan, Perdana Menteri itu seolah-olah menjadi macam puppet, sebab keputusan di dalam Pakatan Harapan mesti dibuat secara konsensus. Everything has to be done. There will no longer be a strong leader. So I think tone is much beyond that thing lah. Maksudnya, kalau maksudnya image tone sebelum ini adalah tone sebagai seorang yang yang above all the others lah. Kalau jadi, kalau bila tone letak menjadi Perdana Menteri, seolah-olah ialah sepatutnya tone yang mengarahkan semua-semua ini. Itu apa persepsi tone. Okey, Puan, mungkin itulah perbezaan Pakatan Harapan dengan Bahasa Nasional, betul tak tone? Respon tone. Cabaran menguruskan sebuah parti yang equal presentation, participation, compared tone berada di Bahasa Nasional, UMNO dominan segala-galanya, pemimpin itulah yang akan membuat keputusan segala-galanya. Reaksi tone. One thing is that is important is of course that a leader must have power. Without power he cannot function. But the important thing is not to abuse power. We are given power to do things which others cannot do. For example, somebody has a good idea. They talk to a minister. Nothing happens. But when it is brought up to my attention and I find the idea is good, I have the authority and the power to implement. I listen to people. But I don't know whether people will think of me as a puppet. I have not been like that, and I wouldn't allow myself to be a puppet for anybody. So I think we can manage this. Pakatan Harapan is equal partners, unlike BN. BN, UMNO dominates, and as leader of UMNO, of course, I was more powerful. But in Pakatan Harapan, we have different opinions, and we take a little bit more time to decide. For example, it took them some time for them to accept me as their chairman. Initially, it was somebody else, but they find that they need somebody who's perhaps more able, and because of my past experience, I think they believe that I could provide the leadership. If they want a puppet, I think there are lots of puppets they can appoint. But obviously, they know me, they call me a dictator, and yet they choose me to lead them. So now they are finding that when I lead, everybody has a chance to speak. When I was UMNO president, we give two rounds for 40 people to speak. Every one of them was asked to speak when we had the problem with Musa Itam, who resigned. Everybody spoke, and they eventually decided, not according to what I wish, they decided to go and invite him to come back. In the case of Anwar Ibrahim, they decided that he should not be in the party. It's not that, it's their decision. But of course, I take responsibility because I am the leader. If they make a decision and I accept, that is my responsibility. But I have been around quite some time. I have some experience. I think the idea that the others will make me a puppet, I think it's not really a reasonable idea. Okay. Okay, mungkin saya nak minta sedikit daripada Tun Siti Hasmah untuk respon soalan saya. Kerana ini penting. Menyerahkan sekali lagi husband tercinta, suami tercinta kepada bangsa dan negara untuk ditawarkan sebagai calon Perdana Menteri, saya rasa bukan keputusan yang mudah juga. Dan pasti Tun merujuk kepada Tun Siti Hasmah. Jadi, Tun sebagai isteri yang sentiasa berdamping selama ini, membuat keputusan besar sekali lagi
untuk menyerahkan Tun sebagai calon Perdana Menteri kepada bangsa dan negara sebagai pengundi untuk memilih. Apa rasional Tun Siti Hasmah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good afternoon to everyone. Apabila yang diberitahu kepada saya, yang saya dapat tahu pun bukan daripada dia, daripada orang lain, yang dia menjadi potensi PM ke-7, saya berasa dua perasaan. Yang pertama sekali sedih, sebab lagi sekali saya kena serahkan suami saya kepada rakyat jelata. Dan yang keduanya, adakah dia mampu untuk menerima tanggungjawabnya? Sebab bagi pusingan yang pertama, beliau ada berumur 56 dan saya berumur 55. Sekarang ni beliau 93 akan datang dan saya 92. Itu satu perkara. Tetapi bila saya bertanya dengan beliau, sama ada dia ada kekuatan ataupun minat betul-betul untuk menerima jawatan, and he said just plain words, that's my tanggungjawab. So so sekali lagi saya tak dapat nak tikaikan lagi penerimaannya tu sebagai potensi PM. Dan saya risaukan ni saya ni. Kan? I know Sadiq is laughing behind me. Banyak orang berkata kita orang Kedah. Orang Kedah mesti buat dua kali. Oh. Ikutlah Agong. Agong daripada Kedah. Sultan Abdul Halim. Arwah almarhum. 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 Okay, so then he was blessed to be the Agong twice. Ini Perdana Menteri. Kan Perdana Menteri pun daripada Kedah. Ya, tapi bezanya yang saya seperti kaya ni, Agong bila pusingan pertamanya, permaisurinya Sultan Abdul yang keduanya Sultan Hamimah. Itu macam mana serupanya? Kata saya masih ada lagi ni. Macam apa peranan saya nanti? Kan? Kalau Tuhan dah jadi takdirkan suami saya menjadi PM tujuh, yang ketujuh, insyaAllah. InsyaAllah. Saya akan sokong dia dengan sepenuhnya sebagai seorang isteri yang taat setia kepada suami. Dan menyokongnya penuh. 92 ke 55 ke, saya minta lah sebenarnya kepada Allah SWT yang Tuhan nanti gunakan kesihatan yang unggul. Itu yang saya pentingkan sekali. Peranan saya yang penting sekali, utama sekali, ialah untuk menjaga PM7 yang potensi ini dari segi kesihatannya. Itu sebab saya berekor beliau mana-mana juga dia pergi dan menentukan dia dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Terima kasih kepada Tun yang berbagai Tun. Itu saja masa yang kita ada. Kita beri tepukan paling gemuruh kepada kedua-dua yang berbagai Tun. Terima kasih juga kepada ketiga ahli panel kita, Kevin, Prof. Masad dan juga Prof. Dr. Kamal Zaman. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di Dewan ini dan juga di rumah dalam Facebook Live kita. Mungkin ini antara yang terbaik kita dapat menganjurkan wacana Sinar Harian untuk siri ke-53. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Nazri Kaham, mewakili pihak penganjur. Jika ada sebarang kesilapan, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi untuk siri seterusnya. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih saudara Nazri Kaham. Pada kali ini, moderator dia semangat, dia luar biasa sikit. Walaupun kat luar hujan sejuk, dalam panas. So, minta kerjasama kepada semua.
Alihkan meja. So kita akan buat sesi fotografi. Pertama ahli panel dan juga moderator dahulu. Tolong bagi laluan kepada ini. Ahli panel dan juga moderator. Serta yang berbahagia Datuk Jalil untuk ke depan. Okey. Tolong bagi laluan.